Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Sadia Nurma. Jadi di video kali ini aku bakal review gamis kaos yang pastinya kece dan stylish dan nyaman untuk digunakan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like-nya dari kalian, kemudian subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di sini. Oke guys, jadi langsung aja di sini aku bakal review gamis kaos yang pasti nyaman untuk digunakan, khususnya untuk bumil nih yang perutnya sudah mulai membesar ya kan. Kalau pakai atas bawah tuh kayaknya kurang nyaman gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk beli gamis-gamis kaos kayak gini yang cocok banget dipakai untuk sehari-hari gitu ya. Oke. Mohon maaf banget, ini tuh udah dibuka sama aku dan udah aku kecilin gitu. Karena setiap aku beli gamis atau baju panjang gitu, dress, itu pasti kepanjangan. Jadi pastinya harus dipotong dong gitu. Jadi harap maklum ya kalau udah dibuka. Langsung aja aku bakal review dari yang warna hitam ini. Ini perpaduan hitam dan abu-abu. Nanti aku bakal kasih gambarnya juga ya. Ini namanya basic gamis kaos gitu, versi cetak. Bahannya itu baby terry, kalian bisa lihat. Ini ukurannya all size, panjangnya 135 cm. Dan ini detailnya ya. Tuh kalian bisa lihat, jadi di bagian kanan kiri itu ada saku. Dan warnanya pun abu-abu ya. Jadi ini perpaduan warna abu-abu dan hitam tuh. Dan ini juga ada di lengannya itu kayak ada gini. Jadi kita bisa apa namanya? Jempol kita bisa masuk ke sini. Jadi kayak semacam pakai manset gitu ya. Ini cak banget. Aku tuh belinya ketika harganya lagi diskon sebesar Rp105.000. Tapi sekarang itu lagi nggak diskon guys, harganya itu Rp136.200. Aku nih beli semua gamisnya itu di satu toko yang sama, jadi kalian boleh cek aja link produknya di description box. Gamis yang kedua ini sama-sama warnanya hitam. Itu bedanya dia itu ada listnya gitu di bagian tangan, pergelangan tangan dan di bagian sakunya. Ini namanya gamis kaos melon. Dia itu ukurannya all size fit 2XL, LD-nya 102 cm dan panjangnya 138 sampai 140 cm. Itu bahannya sama kayak tadi, bahan baby terry gitu. Menurut aku ini bagus sih untuk sehari-hari, untuk berpergian juga bagus, menghadiri acara-acara formal juga bagus. Harganya aku beli itu lagi diskon juga sebesar Rp110.000, tapi sekarang harganya itu Rp157.000 aja. Jadi buruan check out ya. Oke, gamis yang ketiga, dia itu namanya gamis cave. Modelnya seperti ini. Dia itu bahannya adem banget, bahan aston gitu. Dia modelnya simpel banget. Di sininya ada resleting sampai segini dan ada sakunya di kanan kiri. Tuh, dia tuh modelnya simpel dan ini ada beberapa warna. Aku pilih yang warna green kalau nggak salah. Itu agak hijau-hijau lumut gitu. Ini ukurannya all size fit 2XL. Panjangnya itu 138 sampai dengan 140 cm. Bahannya itu adem banget ya. Kalian bisa pegang deh. Pokoknya kalian harus beli yang ini. Yang ini tuh adem banget dari yang tadi aku review, yang bahan baby terry. Ini lebih adem daripada baby terry, namanya bahan aston gitu. Waktu aku beli itu harganya Rp136.000, sekarang Rp209.000. Pokoknya untuk link produk ada di description box dan aku bakal cantumin juga gambar-gambarnya agar kalian tuh lihat modelnya. Gamis selanjutnya yang keempat, ini namanya gamis basic ishi. Ini itu terdapat beberapa warna. Aku pilih yang dusty gitu. Ini tuh nggak ada resleting, tapi di sini tuh kayak ada buat busui gitu, kanan kiri. Jadi bisa dibuka ya. Kalian bisa lihat. Busui friendly ya. Jadi bisa dibuka kanan kiri. Dan ini sama kayak yang tadi yang cave itu. Dia itu batas lengannya tuh nggak di sini. Jadi agak di bawah gitu. Jadi kayak model-model
kece gitu, stylish menurut aku. Dan ini tuh bahannya adem banget, sama kayak yang Kev yang tadi. Ini tuh bahannya bahan Aston. Kalau dia ini modelnya lumayan simple, tapi di bawahnya ada rumbai-rumbai gini guys tuh. Kalau ini menurut aku nggak hanya untuk daily, untuk berpergian, untuk acara-acara tertentu, ini masih oke banget kalau dipakai. Jadi gamisnya itu muat dari ukuran S sampai dengan XL. Panjangnya 135 sampai 140 cm. Ini aku beli harganya 140.000, sedangkan sekarang itu lagi nggak diskon, harganya 216.000 rupiah. Pokoknya untuk link produk aku bakal kasih di description box. Untuk gamis yang terakhir, ini tuh namanya gamis kaos Lura. Kita lihat dulu ya modelnya. Ini modelnya sama kayak yang kedua tadi, yang produk yang kedua. Dia ada listnya gitu. Cuman bedanya dia listnya di samping. Gini. Tuh ya, sampai bawah. Dan bagian lengannya juga dia karet gitu. Dan ada listnya juga. Ini ada 3 warna, kalau nggak salah aku beli yang warna abu-abu. Tuh. Dia ada resleting di tengah. Jadi busui friendly ya. Dan ini bahannya baby terry. Ini ukurannya sama kayak yang tadi, all size V2XL, dan panjangnya 135 sampai dengan 138 cm. Ketika aku beli tuh harganya 108.000 lagi diskon, dan sekarang itu lagi nggak diskon, harganya 148.000 aja. Kalian buruan deh check out ya. Jadi ini untuk kalian para bumil, busui gitu ya, yang mau beli gamis, mau beli dress yang cocok untuk sehari-hari ataupun cocok untuk berpergian juga, aku saranin beli gamis kaos deh. Kalau daster kan kalau buat berpergian menurut aku kurang cocok gitu ya, kecuali kalau lagi perginya hanya kayak ke pasar atau ke tempat-tempat yang jaraknya deket gitu. Tapi kalau untuk berpergian kayak hangout atau acara formal, menurut aku lebih baik membeli gamis kaos yang simple, cocok untuk acara formal maupun non formal, dan harganya juga affordable, nggak mahal-mahal banget, dan pastinya bahannya itu enak dan nyaman untuk dipakai. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari aku, semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Maka dari itu, agar aku semangat buat konten terus, jangan lupa untuk like video aku, kemudian subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.